Berikut akan kami sampaikan mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025 pekan ke-1 pada tanggal 9 sampai 12 Agustus 2024. Oke, langsung saja kita bahas video kali ini mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025 pekan ke-1. Oke, langsung saja kita bahas videonya, bos. Untuk jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-1 terbaru hari ini, pertandingan yang pertama antara Persib Bandung melawan PSPS Biak dilaksanakan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pertandingan yang selanjutnya antara PSM Makassar melawan Persis Solo dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pertandingan yang selanjutnya antara Madura United melawan Malut United dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Persija Jakarta melawan Barito Putra dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persita Tangerang dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pertandingan yang selanjutnya antara Persik Kediri melawan Bali United dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan antara Persebaya melawan PSS Sleman dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pertandingan yang selanjutnya antara Arema FC melawan Dewa United dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan yang terakhir BRI Liga 1 tahun 2024-2025 pekan ke-1 antara Semen Padang melawan Borneo FC dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Demikian mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025 terbaru hari ini. Tulis prediksi kalian tim mana yang akan menjuarai BRI Liga 1 untuk musim 2024-2025, tulis di kolom komentar. Agar tidak ketinggalan video terbaru hari ini, jangan lupa subscribe channel Movie Sport TV dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian akan kami sampaikan daftar tim peserta BRI Liga 1 tahun 2024-2025 terbaru hari ini. Yang pertama ada tim dari Arema FC, kemudian yang kedua ada Bali United, yang ketiga ada Barito Putra, yang keempat ada Borneo FC, yang kelima ada Dewa United, yang keenam ada Madura United, yang ketujuh ada Malut United, yang ke-8 ada PSPS Biak, yang ke-9 ada PSIS Semarang, yang ke-10 ada PSM Makassar, yang ke-11 ada PSS Sleman, kemudian yang ke-12 ada Persebaya Surabaya, yang ke-13 ada Persib Bandung, yang ke-14 ada Persija Jakarta, yang ke-15 ada Persik Kediri, yang ke-16 ada Persis Solo, yang ke-17 ada Persita Tangerang, dan yang ke-18 ada Semen Padang. Jadi jumlah total peserta BRI Liga 1 tahun 2024-2025 total ada 18 tim peserta. Tulis prediksi kalian sekali lagi, siapakah yang akan menjuarai pertandingan BRI Liga 1 untuk musim 2024-2025, tulis di kolom komentar.
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.